Isu sampai bengi koyo ngene aku kagak mulai nyambut gawe. Tunggu omah yang omah korat, tarik ke tikus, mangan golok mangan. Ket isu lapo ae ket omah. Iku ono mas sampean. Iso ning isu ae. Males aku. Isu omah masak nih guys sampean iku males aku saiki. Iso-iso ae kowe nang garepku ngomong males masak nang kanggo bojo. Wis lali kowe dadi bojo. Duwe anak. Bojo. Sama niku lho, wingi metu mbek arek wedok ning embong aku ngerti to kok mripatku dhewe. Eh, lambemu jeplak tak tapuk to ngono. Iya, sampean iso ning ngono anjen. Topak tapuk kasar sampean dadi wong lanang. Saiki kok ngomong wong lanang gak kasar, lambemu jeplak. Diri ketonggo ki wetange ndur masamu pantes ta ngomong ngono. Sik, Mas. Aku gak asal jeplak. Aku ngerti dhewe to kok mripatku. Sama niku lho, biasane ngarang-ngarangi aku. Kenyataan sampean dhewe semono. Gak isi lah sampean. Saiki tak takoni kowe. Apa kowe gak eling piye? Rawan. Kowe coba kata rabi kowe. Sik melarat kowe ngesot-ngesot. Oh, ngono saiki ya. Ngeling-eling sembien. Sampean gak ikhlas ani kambe aku, ha? Gak perkara gak ikhlas, Dik. Kowe saiki coba ngeling-eling piye? Piye nek mangane melarat, kowe tak gowo rene nek omah keramik, omah gedhong. Saiki urip enak kowe ngitung-ngitung aku jres lingku. Nyambut kayak gak pecut, kurang apa aku? Aku gak bakal ngini lek sampean gak gayu koro. Perkara model ini di. Aku wis ngomong, wingi aku ngerti itu kok meripatku dhewe lek sampean iku metu mbek arek wedok ning embong. Cemara kehidupan, tudung raksasa bola api, teduh syukur hanyut nikmat. Kini tiara cemara kehidupan, tudung raksasa bola api, teduh syukur hanyut nikmat. Kini
Kirana, perasaan tadi kamu gak di sana? Guru, tadi kan... Tadi kan saya izin ke toilet, Bu. Iya, izin ke toilet. Iya kan? Masa? Kamu yakin? Jenengan lupa kali, Bu. Oke, kelas. Kita kembali ke letter, email, dan... Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. Bu Diana jangan puelo, gampang digoroi. Emang gak nyangka lho lek Bu Diana sepercaya karawakmu. Kendel kon anjene. Kok meh ben dino sih awakmu telat? Iya, keturun aku mang. Ya apa ya nyen aku lek turu bengi. Duh, slek kok. Cie, HP ini anyar. Kan gak boleh kena rampas dah. Aturan sekolah kan dilarang HP. Alah, ya jarne. Sungguh HP gak ngarah aku tok. Lah, kamu gak bawa dah? Kok ambil ini sampai gak tau gak bawa saja ke dirampas. Loh, sik. Bukannya HP mu dibalik no ya saat ikut nang guru BK? HP ini aku anjir ya wis dibalik no. Tapi, wani aku dipiswi nang wong tua nih. Ya wis lah jarne. Tapi iya fotoku ya. Iya. Di prikan. Masa? Di pacar. Di pacar lah kan tayu. Iya, payu lah. Guys. Mas no. Kok Pak Gofur tak? Iya. Gena. Iya, guys. Itu kan ada B. Iya, apa gini sih? Tengah merah. Cukup. Gak bisa aku. Iya, cukup ya aku tak mampu. Keselaan. Bus, tu kan terlalu tarik. Bus, kena kena pasir. Bus menang, bus menang, bus menang. Apa dapat kak Doyo? Dapat kak Doyo. Hei, yo. Nah, dapat kopi. Pak Gofur. Iya anakku. Mau ke mana Pak? Mau masuk kelas 8C. Oh 8C. Iya, sama non tak masuk sudah bel. Oh iya, bentar lagi masuk kak Pak. Kita mau ke kelas. Oh waktunya siapa sih? Pak Heri Sukri. Pak Heri Sukri BS. Iya. Oh, ayo nang masuk. Iya Pak. Buat itu sama Budia sudah keluar itu. Oke. Dulu anak ya. Oke. Hati-hati Pak ya. Iya ya, Pak. Sumpah aku di keruan loh. Lego aku sumpah ya lego. Yuk wis kah, yuk nang kelas mesti mau nang guru maneh. Wis kah. Yuk nang kelas. Oke anak-anak. Perang Dunia Kedua diawali oleh penyerangan secara tiba-tiba oleh Jepang kepada siapa, Mas? Amerika di Teluk Pearl Harbor. Ya. Jepang menyerang secara tiba-tiba dan membabi buta menghabiskan banyak sekali armada dari Amerika. Nah, saat itu, iya Pak. Mari. Saya boleh minta waktunya sebentar? Oh, karena hari ini akan ada rahasia dadakan. Terima kasih. Ya anak-anak, tasnya ditaruh di atas meja semua karena ada tim K
dari kesiswaan akan memeriksa isi dari tas kalian. Monggo, Pak. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Mohon maaf, Pak Guru sudah mengganggu pelajaran kalian karena hari ini ada razia dadakan. Guru Uji dan Bu Zia selaku guru BK pada siang hari ini akan melaksanakan razia. Oleh sebab itu, semua tas yang ada di dalam meja dan apapun yang ada di dalam situ nanti dikeluarkan. Paham ya? Paham. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu untuk ditakutkan selagi tidak ada yang disembunyikan. Gitu ya? Oleh sebab itu sekarang juga silakan semuanya saja berdiri. Silakan Bu Guci, Bu Zia untuk menggeledah tasnya anak-anak. Kamu yakin nggak bawa sesuatu yang dilarang oleh sekolah? Ya Allah Bu, yang kemarin aja udah dirampas. Ya nggak mungkin lah saya bawa HP lagi. Bener? Beneran? Yakin? Yakin Bu. Cek ya? Iya cek aja. Nggak bakalan bunyi, karena saya nggak bawa HP kok. Lah, ini apa? Katanya sudah dikeluarkan semua. Buku ada HP-nya ini. Bu, jangan-jangan dirampas lah Bu. Itu kan HP saya pinjam ke teman saya Bu. Apapun alasannya di sekolah nggak boleh bawa HP. Jadi ini saya bawa ke kantor. Tapi Bu, itu kan HP pinjam Bu. Bu, kembaliin. Saatnya istirahat. Lah ya ibu, kok mau aku tak salah sih dicolok. HP ku lo paling dibuka ada pacarku ini. Dia pasti bakal ngamuk deh aku. Wes kin, wes. Kalau mau gelap ngomong, HP-nya pasti ditalekin aku. Ahem, doa sebiasa mekitik. Kayak toh, saya ingin nangis kalau HP-nya kena rampas. Iya ya, aku ya izin rek, ya jelas saya izin. Maksudmu apa he? Nyender tak? Bakar kau lambe-lambeku. Iya, kita naik gunung, pengecut. He, menang aja kamu. Ya saya tidak ganti nak luwe. Makanya bisa naik gunung. Thank you.
Ayo tutup pintunya, Dok. Jadi, apa kamu tahu kenapa hanya kamu yang dipanggil ke ruang BK? Karena kamu sudah terlalu sering melanggar peraturan di sekolah. Poin pelanggaranmu numpuk. Saya heran sama kamu, Kirana. Kok gak kapok-kapoknya menjadi langganan ke ruang BK? Iya, Bu, saya tahu. Saya minta maaf. Tapi saya mohon, tolong kembalikan handphone saya. HP ini, ta? Yang kowe emang karo HP munduk, mestinya ora digo sekolah. Kan sudah jelas peraturan di sekolah, ya toh? Saya minta maaf, Bu. Tapi saya mohon tolong kembalikan. Kali ini aja, Bu. Karena kamu sudah terlalu sering melanggar peraturan sekolah, maka HP ini akan saya kembalikan kepada kedua orang tamu. Dan kamu akan diskorsing 3 hari. Ya Allah, Bu. Tolong jangan diskorsing. Kesalahan saya kan cuma bawa HP. Tadi Nanda sama Vela kan juga bawa, Bu. Tolong jangan diskorsing. Bawa aja sama ibu saya. Kalau sudah begini, kamu gak kasihan sama orang tuamu? Tapi kesalahan saya cuma bawa handphone, Bu. Kan teman-teman tadi juga banyak yang bawa. Tadi Nanda sama Vela kan juga bawa handphone, Bu. Kenapa saya saja yang dipanggil ke BK? Kamu kok ngeyel? Kamu diberi hukuman karena poin pelanggaranmu sudah melebihi 60 poin. Dikira saya gak tahu ya, kamu tadi kan terlambat. Lebih dari setengah jam. Dan bahkan kamu nerobos gerbang ketika Pak Satam sudah tidak ada di pos. Pokoknya kamu akan saya beri surat skorsing. Dan kamu bisa belajar di rumah agar kelakuan kamu bisa menjadi lebih baik. Thank you.
mikir. Hei, bukan namanya. Aku ini pada telepon gurumu. Gue kok jadi gue HP? Iya tak? Bukan? HP ini siapa sih gue gawa? HP ini siapa? Gue nyolong HP ini kancamu. Gurumu sampai telepon orang tua nih. Aku ini nyekolah namanya jadi pinter. Tambah nyolong HP ini kancamu. Curah metu gue. Apa sih mas? Rame banget. Sampir melu gue. Apa? Ngerti gak? Dulu nih anakmu sudah pada telepon, cari anakmu gue HP. Dua HP tak anakmu, siapa sih itu kono? Gak nyolong mereka kancane. Sik tak mas, sama ngomong api-api karo re'e. Aja sakur nudo, sama kebiasaan nudo ae. Yo ngene iki, anak kecil iki maja wae. Aku getar-getar ket mau lho, gak disemauri karo anakmu. Wedi mas re'e karo sampean koyo ngono iku. Wedi amane, wis ora metu kir. Mas, kir. Nek gak metu tak jebol lawange iki. Mas, aja kasar-kasar. Yo diajuri ta kowe, Jero. Mas. Siji. Kir. Bukaan. Nek tak dobrak jebol lawange yo wis. Kepala tuku lawange aku. Loro. Kir. Bukaan. Telu. Sebelah iki kudu kita. Tak dobrak iki. Kali-kali kelas noaib, bukan bahagia.